Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Sobat Wisata, inilah salah satu tempat wisata yang masih baru di Dieng. Namanya Padu Pandang Ratapan Angin. Dari tiket masuk kita langsung menuju ke anak tangga ini yang jaraknya cukup dekat menuju tempat pembelian tiket masuknya. Dan selama perjalanan menuju tiket masuk ada taman bunga dan penjual bunganya. Selain itu kita bisa melihat ke bawah ke area parkir dengan pemandangan yang sangat indah. Satu orang mas. Harga tiket masuk Batu Pandang Ratapan Angin ini Rp15.000 per orang. Batu Pandang Ratapan Angin ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Di Batu Pandang Ratapan Angin ini spot fotonya keren-keren guys. Pengunjung bisa langsung berfoto dengan terkonya Telaga Warna, Telaga Pengilon, dan perbukitan yang ada di sekitarnya. Telaga Warna dan Telaga Pengilon yang jaraknya berdekatan ini tadi spot foto andalan guys. Alamat Batu Pandang Ratapan Angin ini di Jalan Dieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di dalam lokasi wisata baru ini sudah ada pedagang, spot foto, wahana, taman, gua, dan masih ada beberapa lagi fasilitas lainnya. Dan batu yang besar ini bernama Batu Gede yang merupakan spot view. Wisata Batu Pandang Ratapan Angin ini merupakan tempat yang terbaik untuk melihat keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon. Nah, di sini di atas Batu Ratapan Angin ada sebuah gua guys. Kita mencoba masuk ke dalam. Guanya tidak terlalu dalam guys, kurang lebih 2 meter udah mentok. Lebarnya kurang lebih 1,5 meter dan tingginya 1 meteran. Banyak bunga trompet guys. Huruf Batu Pandang Ratapan Angin ini merupakan salah satu spot foto. Dan bagi kita yang mau foto di sini harus ngantri dulu guys. Selain itu di sini juga ada spot foto berupa balon udara yang cukup besar dan ayunan di tepi jurang yang menghadap ke Telaga Warna. Pohon jodoh. Kita lanjut naik ke atas guys.
ke puncak batu ratapan angin. Jembatan kayu ini menghubungkan dari batu yang besar ke batu besar lainnya yang posisinya di puncak batunya. Dan dari jembatan ini pengunjung bisa langsung berfoto dan memandang keindahan Telaga Warna.